Wis. Sip, wis video. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Oliver Hudson ya. Saya asli orang Wonogiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu ya, kakak-kakak ya, mbak-mbak semuanya, mas-mas, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik video saya kali ini. Oke, di video kali ini saya akan membawa Anda semuanya untuk melihat tanaman pepaya. Ya, tanaman pepaya seperti ini cantiknya. Ini pepayanya jenis California dan ditanam di pesisir pantai Jos. Lalu kemudian kita jangan berfokus karena ini sudah tinggi ya. Karena ini sudah berumur lama. Ini sudah umur tahunan lebih dan ini sudah waktunya untuk pergantian. Jadi mengerti? Nah, oke, kita akan melihat betapa indahnya ini. Cuma sebentar ya. Saya berjalan di sini dulu. Tolong di video ya, Mas. Ini mas, anak mas ini mas. Oke semuanya ya, untuk para subscriber saya, para follower Instagram saya, ini saya berjalan di tengah-tengah kebun. Nanti kan seperti ini, coba saya pegang kamera lagi mas. Ini bersama Mas Apin. Ayo Mas, sama Mas. Ini saya sedang berada di hujan ya mas ya. Ini di sela-sela ini ditanami cabai. Cabainya berbuah lebat seperti ini. Ya, semoga ini menginspirasi Anda semuanya yang punya lahan ukuran segini. Jika mau menanam pepaya California, bisa konsultasi ya di WhatsApp saya yang sudah taruh di deskripsi. Ini memang betul bukan milik saya, tapi saya sudah ketemu sama pemiliknya dan tadi sudah berdiskusi. Saya minta izin mau memvideo ya. Di video Indotulen kali ini saya nggak mereview cara penggunaan pupuk atau bagaimana, soalnya ini bukan tanaman Indotulen ya. Ya ini saya sharing bapaknya menggunakan pupuk kimia, ternyata dia menggunakan MKP mono kalsium fosfat dan juga menggunakan pupuk organik kompos dia menggunakannya. Saya tanyakan MKP, dia katanya MKP itu untuk merangsang akar. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan menurut dia apresiasi. Ya enggak apa-apa, pendapat orang kan masing-masing. Tapi kalau menurut Indotulen sih, MKP itu mono kalsium fosfat. Kalsium itu untuk merangsang buah ya. Tapi kok dia bilangnya akar, ya mungkin salah ngomong aja. Itu enggak apa-apa. Oke teman-teman semuanya, ini semoga menginspirasi ya. Ide-ide seperti ini harus dikembangkan. Ini kalau untuk refreshing, untuk bahan video, untuk bahan selfie, jos. Perkenalkan, nama saya Alif Alauddin, saya asli orang Wonogiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau sesi foto-foto.